Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi kepada Madura. Kita lihat ketimpangan, kemiskinan. Kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya, misalnya Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, angka kemiskinan 4-6.7%. Di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16-23%. Oleh sebab itu, dengan sekali lagi usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, dari Bupati, pada hari ini saya memutuskan jalan tol Suramadu akan menjadi jembatan non-tol biasa. Kita harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa, kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme, semuanya akan berkembang di Kabupaten-Kabupaten Surabaya. Insya Allah pertumbuhan ekonomi betul-betul akan kelihatan. Memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapatkan pemasukan, tetapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Sekali lagi, ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Suramadu pada sore hari ini kita ubah menjadi jalan non-tol biasa. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.